Ini hanya sekedar sekelas info buat para rekan-rekan anggota driver yang melintas di jalur poros Masuci KTM seperti jalannya. Bagi teman-teman driver yang melintas di jalur ini, jangan khawatir lagi dengan jalan poros menuju KTM. Inilah Seputar Lampung bersama saya Jabrik Nusantara. Halo, assalamualaikum teman-teman. Saya berada di poros jalur Masuci KTM hari ini ya, dan sepanjang jalur KTM dari mulai Brabasan hingga sampai ke KTM, jalan sudah sangat banyak perubahan dan sangat lumayan bagus, bahkan sudah ada pengecoran di berbagai titik yang dulu sangat parah. Ini saksikan aja videonya di Seputar Masuci, mulai dari Brabasan menuju ke pasar KTM, pokoknya sudah mantap. Ikutin terus Jabrik Nusantara Seputar Lampung. Inilah wajah Masuci yang sekarang. Halo, assalamualaikum bosku. Ini sekilas info buat teman-teman yang sering menuju ke jalan Masuci arah KTM. Sekarang jalannya sudah lumayan bagus dan sudah dicor. Ini hanya sekedar sekilas info buat para rekan-rekan anggota driver yang melintas di jalur poros Masuci KTM seperti jalannya. Dan kita nikmatin aja jalan baru di arah KTM dengan panorama yang luar biasa, pohon sawit dan beberapa tanaman ilalang di sepanjang jalan. Dan ini masih di wilayah Eka Mulia, di mana tempat yang sempat saya videokan di video sebelum ini, jalan yang masih rusak dulu. Sekarang keadaannya sudah semakin membaik seperti ini. Oke, mantap untuk Masuci. Infonya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah membawa muatan berat yang dulu sering cerita di sini, sering patah per, sering nacep, alhamdulillah ya. Di bulan 8 hampir akhir ini saya melintas di poros Masuci arah ke KTM. Sudah sangat memuaskan jalannya ya, dicor. Tidak hanya di sisi kanan atau kirinya, namun sudah utuh ya, sepenuhnya. Tinggal pembenahan di bahu jalannya, belum diadakan pengecoran. Ini masih daerah Eka Mulia. Oke, itu aja infonya teman-teman. Bagi teman-teman driver yang melintas di jalur ini, jangan khawatir lagi dengan jalan poros menuju KTM. Inilah Seputar Lampung bersama saya Jabrik Nusantara. Sampai ketemu di episode yang akan datang, masih tentang Seputar Lampung. Wassalam dan tetap semangat. Nah, kalau mau ngerasain kita tidak ada.